penghasilan bulan kemarin hanya sekian, hari ini aja, ya berarti kita belum sukses. Terus caranya, ya jadi entrepreneur. Ya kan, mulai punya usaha, mulai untuk mengembangkan apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pelihara terus semangat Anda, apapun yang terjadi pada Anda. Lalu berkata, aku dilahirkan di dunia ini oleh Allah SWT dengan segala kesempurnaan. Nah ini Bapak Ibu, speech ya, kekuatan ungkapan ini yang kadang-kadang lupa. Sering. Padahal orang-orang hebat selalu ngomong di depan kaca, aku orang hebat, aku pemenang. Ya kan? Aku orang hebat, aku selalu ngomong seperti itu. Tapi kita kadang-kadang malu. Ya kan ngomong, aku pemenang aja, terus isinya ngomong. Ya. Kecuali pada saat tes ya, pada saat tes ini, aku pemenang malah untuk teriak-teriak semua. Tapi pada saat kita sendiri penangkapan jangan nyampaikan, aku tuh pemenang, aku bisa, aku harus bisa. Ya makanya SMK itu, makanya SMK bisa itu ya, karena itu tadi, itu sebuah keyakinan. Oke, next. Ini saya percepat Bapak Ibu ya, karena saya lebih senang nanti Bapak Ibu bergembira daripada dengarkan saya kan ya. Nah ini, the law of attraction. Ini gilanya di sini Bapak Ibu. Saya menemukan ini setelah ketemu dengan anak Indah Doni Abdi. Saya baca bukunya Rhonda Brand yang judulnya The Script, The Law of Attraction, hukum ketertarikan. Ini orang Yahudi, tapi dia belajar mempelajari tentang diskusinya orang Islam. Hasilnya adalah The Law of Attraction ini sekarang menjadi pegangan hampir semua orang hebat di dunia. Ternyata mereka-mereka yang hebat ini berpegang pada diskusi. Dan sebagian besar orang hebat ini yang pegang Law of Attraction bukan orang Islam. Ini kan cukup membuat kita, aduh kok gitu ya. Ya. Nanti akan saya juga terangkan siapa orang Yahudi yang menjalankan Al-Quran. Nanti sebentar akan saya sampaikan. Buktinya banyak. Kita kan tidak tahu ya. The law of attraction ini hukum semesta tentunya selalu bekerja setiap saat setiap detiknya. Bapak Ibu percaya atau tidak, tahu atau tidak, mau mempercaya atau tidak, hukum ini berlaku bahwa Allah akan selalu menyamakan dengan pikiran dan baik. Bapak Ibu berpikir negatif, selesai juga. Tapi ketika berpikir positif. Jadi ada beberapa hal yang memang yang kita positif thinking aja. Apapun yang terjadi pada diri kita, sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita kan hasil buah pikiran kita. Ya, beberapa orang ngomong gitu. Ya kan? Sini Thomas Alva Edison juga ngomong gitu. Ini orang-orang yang banyak. Kemudian kekuatan pikiran adalah kekuatan yang paling dasar. Apa? Yang tidak korsi dari pikiran kita, salah satu dari pikiran manusia. Apapun yang ada di dunia ini, selain makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, semuanya berasal dari pola pikir manusia. Kita kadang-kadang sepele. Justru orang-orang di dalam diri yang luar biasa. Rhonda Brand benar-benar di law of attraction itu dipegang. Hasilnya luar biasa. Dia jadi orang terkaya, motivator nomor baik di dunia saat ini. Kemudian benar-benar berpikir bahwa positif, lakukan visualisasi untuk mendapatkan segala sesuatu. Ini yang kadang-kadang orang pada takut memvisualisasikan, menghayalkan sesuatu. Percaya atau tidak, saya sudah membuktikan kalau yang sudah baca buku saya beberapa kali membuktikan dengan visualisasi. Ya kan? Bikin SMK pariwisata Liberty itu saya modalnya 0 rupiah.